menuju arung Jalai Nebing Sungai Gedong atau ke Gedong Riverbank Walkway Project, ukai semina meri pemaik ngagai rayat ditu aja tang mega ulih matak urang bukai datai kia. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal, Dato Suri Nancy Shukri Ngau Menteri Muda, Pemansan Dagang Ngau Dagang Miat serta Dagang Jalan Pemesai Sarawak, Dato Muhammad Norajin Majais, kemari megak bisik limpang ngabas projek di Kampung Gedong. Kena ke Parlimen Batang Sadongnya, palanya dekat di timbuk tinggi agi lalu digagak ke sapat dikena nyeliah ke penusa Ambuba. Kena meletak tadi yang membuat membina ban lah. Kita nak to avoid banjir juga kan, and then supaya tempat ini tidak dibiarkan kosong yang dapat digunakan, ini memanfaatkan rakyat di Gedong lah. Berbaknya Dato Muhammad Doradin ke mega adun Gedong Mada, dudiarilah Gedong endang bisi penau nyadi palandangan temuai. Dan Gedong akan menjadi sentral. Satu, kita dah dapat menghubungi Gedong dari Serian. Dua, dari Semunjan. Tiga, jambatan baru sudah ditenda pergi ke Semahan. Jadi Kuching pergi Gedong hanya 40 minit hingga 1 jam saja. Dibandingkan itu sejam setengah ataupun 2 jam. Jadi baiklah cadangan itu dicadangkan di mana Gedong boleh menarik pelancong dari luar. Dan cadangan itu tadi dapat serve dua purpose, tiga purpose. Satunya, ban kata Datuk Seri tadi, dinaikkan dua kaki at least, dapat mengurangkan potensi banjir di kampung. Jadi ketiga, mengambil peluang, benteng itu sudah siap, kaca. Jadi munsit dipolah apa-apa, diimprove, jadinya akan tenggelam jadi pantai balik. So, apabila dipolah benteng, dinaikkan taraf, jadi walkway, jadi ban, jadi investment kerjaan dalam benteng ya berbaloi. Kuya perambu kuda dikemendar ke perintah hanya ngaga stadium Palan Community ngau hotel lalunya udah dikerandau engau dekat di tenda dalam bulan Julai tu.